satunya itu Pak nomor registrasi. Yang mau datang ke sana monggo, karena di sana dibatasi itu hanya 1000 Pak. Tempatnya itu muatnya 1000 Pak, gitu. Tapi kalau jenengan mau datang serombongan silahkan, tidak masalah. Kan sudah mempunyai nomor registrasi, jadi tinggal menunjukkan saja. Ditunjukkan saja bahwa jenengan sampun punya nomor itu. Langsung ke situ udah bisa langsung masuk. Registrasi itu ditandai dari list atau nomor urut list atau memang balasan dari sana? Dari transfer, oh, dari transfer, pusat, ya. Pak. Iya. Setelah transfer kan saya udah bilang Pak, baru kemarin hari Senin ini masuk, kan kalau besok ini kan libur lah. Tadi yang nomor registrasi yang hari ini keluar itu kiriman yang kemarin. Kalau jenengan semalam toh baru ngirim kemarin malam apa tadi siang ya? Jadi sekaligus Pak, kalau satu-satu kasihan pusatnya, dan saya juga bingung nyari nomor registrasi itu banyak banget itu seperti itu Pak. Jadi karena libur ya? Ya sebenarnya kalau Sabtu Minggu itu libur Pak, itu seperti itu. Terus tadi apa lagi Pak? Awal itu emas dan juga HP Tesla, iPhone yang seharga kurang lebih 25 juta satu unitnya itu Pak. Itu bisa barter awal, satu akun bisa 4 unit. Mau pilih emas atau mau pilih HP, itu untuk awal Pak. Tapi nanti setelah open management mandiri, terserah jenengan mau beli emas, mau beli HP, atau mau beli... Kalau untuk kendaraan Pak, mohon maaf ini, kalau untuk kendaraan mobil ataupun motor, nanti setelah 6 bulan open management mandiri, baru kita bisa barter itu. Untuk saat ini masih persiapan dan sudah bekerja sama dengan perusahaan Wuling, Toyota, dan juga Daihatsu. Itu sudah MOU. Jadi untuk awal launching berarti hanya satu item barang sama iPhone 1 Pak. Itu awal. Iya, iPhone 1 dan juga emas. Dan itu mungkin iPhone ya.